Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku mau membagikan resep bagaimana cara bikin susu kedelai yang simpel. Dan ini cuma dua bahan aja, kalian bisa bikin minuman sesegar ini. Selain itu cocok sekali dinikmati, apalagi sekarang ini lagi musim panas seperti ini ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya silahkan tonton video saya sampai akhir ya. Semoga video ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Di sini aku sudah sediakan kacang kedelai. Ini sekitar setengah kilo ya teman-teman. Ini tadi udah aku lihat-lihat dan nggak ada kotorannya. Lanjut, ini aku akan rendam menggunakan air hangat. Di sini aku gunakan air hangat kuku aja. Ini kurang lebih aku rendam sekitar 5 jam. Nah, setelah 5 jam itu kayak gini. Kemudian tinggal aku remes-remes kayak gini biar kulitnya itu mengelupas semuanya ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau yang lebih maksimal lagi, kalian bisa rendam semalaman ya. Tapi menurutku 5 jam udah cukup. Oke, setelah seperti ini aku akan cuci bersih dan bilas sampai kurang lebih kulit dari kacang kedelai itu habis ya teman-teman. Jadi mungkin ini agak lama waktunya dan videonya aku skip aja sampai di sini ya. Ini udah bersih, kemudian aku akan blender aja. Kebetulan blenderku yang besar itu rusak ya teman-teman, jadi ini blendernya kecil, jadi harus telaten. Tapi nggak apa-apa, ini aku nanti pelan-pelan blendernya. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih segini aja, takutnya nanti kepenuhan ya. Kemudian aku akan blender sampai benar-benar halus. Selanjutnya di sini aku udah sediakan kain ini untuk penyaring ya teman-teman. Ini kainnya udah bersih dan aku udah cuci tangan juga ya teman-teman. Jadi tinggal disatukan seperti ini, terus aku akan peras. Oke, ini peras kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Harus telaten ya kalau bikin susu kacang kedelai ini, apalagi kalau kalian bikinnya dengan menggunakan alat seadanya di rumah. Ini diperas sampai benar-benar air yang ada di dalamnya itu keluar ya. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Di sini aku udah sediakan, ini ada gula batu, kemudian ini ada pandan. Ini pandannya aku taruh ke dalam freezer ya teman-teman, jadi nggak begitu fresh. Dan ini jadinya tuh sebanyak ini teman-teman. Lanjut, ini aku siapkan panci, kemudian aku akan rebus. Oh ya, usahakan kalau kalian merebus susu kedelai itu harus hati-hati ya, jangan sampai meluap dan tumpah-tumpah gitu. Kemudian ini aku masukkan pandan. Untuk rasa kemanisannya kalian sesuaikan aja ya teman-teman, kalian mau yang manis atau yang enggak. Nah, ini aku akan aduk-aduk seperti ini. Nah, ini muncul ini ya busanya kayak gini, kemudian aku akan buang.
Nah, ini sekarang udah mendidih ya teman-teman. Jadi aku akan aduk-aduk lagi. Terus nanti busanya ini aku akan buang lagi. Oke, sekarang aku akan icip-icip ya teman-teman. Menurutku udah pas ya, nggak begitu manis. Setelah itu aku akan matikan dan tunggu sampai benar-benar dingin, baru nanti aku akan simpan ke dalam kulkas ya. Oke, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman, dapat sebanyak ini. Ini udah dingin, jadi nanti aku akan taruh ke dalam kulkas ya. Ini sekarang gua akan coba icip-icip gimana rasanya. Ini tuh lebih enak kalau udah ditaruh di dalam kulkas ya, udah dingin gitu lebih enak. Cuman aku di sini mau nyicipin dulu. Ini kental banget teman-teman. Oke, jadinya seperti ini. Dan ini udah aku taruh sebagiannya teman-teman. Ini tinggal satu, nanti aku akan taruh ke dalam wadah lagi. Oke, sekiranya itu dulu ya untuk video aku kali ini teman-teman. Terima kasih udah menonton dan jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.